Kok bannya diisi air? Air itu. Emang diisi apa? Itu bahasa Inggrisnya, Mak. Ah. Tulisannya air. Kali ini kita mau ngebahas semak-mak lagi nih bro. Aksi greget dari ras terkuat di muka bumi ini memang gak ada habisnya. Di video kali ini Mas Nusa telah merangkum dari tingkah kocak emak-emak bikin tebak jidat. Langsung simak aja deh videonya. Emak-emak nyapu. Menyapu merupakan kegiatan yang tiap hari dilakuin emak-emak tiap pagi dan sore. Jadi untuk urusan nyapu-menyapu, emak-emak nggak usah diraguin lagi deh kehebatannya. Bahkan untuk mengetahui siapa yang paling hebat, dua emak-emak ini melakukan battle. Itu emak lu bukan? Bukan, Pakde. Pacar Pakde kali. Enak aja lu. Ngegibah. Di mana-mana yang namanya emak-emak itu kebanyakan suka gibahin orang bro. Jangankan yang tetangga dekat, lawang artis yang gak pernah ketemu aja tidak lepas dari gibahan emak-emak kok. Tak terkecuali si Lesti Kejora yang baru aja ngecabut laporan atas kasus yang menjerat suaminya. Lapor-lapor, iya. Aja dimelasana. Ini ayo malah jadi mikir dise aku aja cinta. Ini yo Mak, dere mok ini. Ayo ayo ting-ting, besar ke anak tanpa bapak. Soge, kue lo soge benone anak gora ngendeke anak siji kipi lo ngene. Aku ki rondo anak limo. Gede kabeh anakku tanpa wong lanang sing ngono ki mlar. Dadi marah-marah dhewe wong tuwa padha. Lah iya, aku dhewe wek goblok temen. Kok wis gempat kok dadi ribut di video. Kok video lo. Yo, nak cabut kalau nek aku kok asik seneng yo dipikir aku gak nak cilik yo paling cinta paling solapo mak anu perceraian kan nggak oleh to yo oleh anggap aja oleh yo oleh sampai ih opo kui kalian lah dulu kutanya ya menurut kalian lah dulu cocok nggak menurut kalian sifat tetanggaku ini gara-gara masalah sepele dicuekinya aku diam-diam dia sama aku gak mau dia ngomongin sama aku bahkan minjam uang pun aku sama dia gak dikasihnya palak kali aku cuman masalah sepele gara-gara masalah sepele kami menggosipi dia ketahuan sama dia lagian suruh siapa dia nguping kemarin kami menggosip ngomong-ngomong menceritai dia keburukan dia semua sekeluarga rupanya gak sadar kami dia udah datang dari belakang sakit hati dia kelihatan dulu apa salah kami kan dia yang nguping sendiri ngapain dia nguping sakit hati lah dia sakit hati situ palak kali aku gara-gara itu aja gak dikasihnya aku lagi minjem palak aku nengok pindahlah kamu nya dari sini kau palak kali aku nengok emak-emak ngisi bensin.
Ternyata selain pandai dalam urusan bersih-bersih rumah, Mama juga pandai dalam bergoyang. Goyang gimana maksud lu? Goyangin kendaraan pas lagi ngisi bensin, Pak De. Oh, gua kirain goyangan yang itu. Pak De, nggak usah aneh-aneh deh. Pada saat Mama ini lagi ngisi bensin di SPBU, itu mobilnya digoyang-goyangin kayak gini, bro. Padahal nggak usah digoyang-goyangin, itu bensinnya tetap bisa masuk juga kan ya? Saya suka heran aja gitu, kalau ada orang yang ngisi bensin pakai digoyang-goyangin kayak gini. Biar mesinnya makin kenceng kali. Ya, nggak tahu juga sih, Pak De. Pak, Pak. Berhenti sembarangan. Julukan emak-emak sebagai raja jalanan itu ternyata bukan isapan jempol belaka. Faktanya banyak sekali aksi emak-emak di jalan yang bikin resah pengendara lain, bro. Salah satunya ya abang supir truk ini nih, yang gak sengaja ketemu emak-emak barbar yang suka berhenti sembarangan. Soro mongso emak-emak ya. Emak-emak berdaster, mbak berjilbab ya. Wes, wes. Peda ya dihalang nomor ini. Mak. Sekarang banget ya Allah. Orang lain lagi ngantri di belakang. Dengan indahnya ibu. Terus pergi dia. Iya. Serius pergi. Pak. Emak-emak jualan. Agar barang dagangannya bisa laris, setiap penjual itu memiliki strategi jualan yang berbeda-beda. Bisa dengan cara pelayanan yang baik, atau bisa ditambah atraksi biar lebih menarik, dan mungkin cara jualan dari ibu ini bisa kalian tiru, bro. Ya, meskipun ini cuma konten, aksi ibu yang satu ini beneran kocak abis sih. Belanja, Bu? Oh ya, silakan, Pak. Itu cabai apa, Bu? Cabai beneran, bukan cabai-cabean. Saya nyari cabai keriting, Bu. Ya ada, sudah direbonding. Berapa sekilo itu, Bu? 60.000. Mahal banget. Kalau mau ini, cabai rawit sekilo 5.000. Lah itu kok murah malah? Syaratnya nggak boleh dibawa pulang, harus dihabiskan di sini. Bawang putih aja deh, Bu, sekilo. Nggak ada bawang putihnya. Habis bawang putihnya? Nggak. Bawang putih sudah diusir sama ibu tirinya. Oh, ngedan. Bu, belikannya, Bu. Oh ya, silakan, Pak. Itu udang apa itu, Bu? Udang-udang dasar 45. Ada ikan baronang, Bu? Semua ikan baronang, Pak. Nggak ada yang berlari, nggak ada yang jalan. Ikan nila, Bu? Nggak jual. Kenapa nggak jual ikan nila? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Oh, hebat. Loh, Bu Mroh, sekarang jualan jeruk, Bu? Bukan, ini bola tenis. Ini jeruk, Mas. Jeruk apa, Bu, gede-gede, Bu? California. Nah, yang kecil-kecil itu? Kalibrantas. Berapa sekilo, Bu? Yang ini 35.000. 10.000 nggak boleh, Bu? Heh, Mas, kalau nawar itu kira-kira dong. Bu, pembeli itu raja, Bu. Raja kok keluyuran beli jeruk? Ini mati aja. Nggak pernah keluyuran beli jeruk. Ini jeruk mengandung vitamin. Oh, jeruknya mengandung. Kapan nikahnya, Bu? Tahu-tahu mengandung. Maksudnya
maksudnya itu mengandung vitamin C. C apa, Bu? C, minggir sana. Sana minggir sana. Ngeribetin orang dagang aja. Oh, wong edan. Loh, Bu Umro, jual apa ini, Bu? Buah-buahan. Oh, buah-buahan. Kirain buah beneran. Ya, buah beneran, Thomas. Oh, lah yang merah itu buah apa, Bu? Ini buah naga. Naga apa itu, Bu? Naga bonar. Lah yang ini? Yang ini duku, Mas. Kok kecil-kecil? Ya kalau gede ya bola voli. Ada duku yang tipis nggak, Bu? Eh, duku apa yang tipis itu? Duku gambar. Inilah kalau mau jeruk. Jeruk apa itu, Bu? Jeruk keprok. Berapa sekilo? 25.000. Jeruk keprok kok mahal, Bu? Mau yang gratisan. Mau. Ini tak keprok, gak pakai jeruk. Oh, wong edan. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa wajahnya beda. Aja.